pasangan yang notabene itu cowok dengan cowok ataupun cewek dengan cewek, dan itu sudah di apa ya, dipamerkan kebersamaannya. Nah, apakah seperti itu termasuk dengan LGBT, dan bagaimana kondisi LGBT di Indonesia? Ada yang kita kenal atau orang yang kita kenal kemudian otomatis problem individu gitu. Nah, apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Flora tentang apa rambu-rambu tadi itu sudah pasti ya. Cuma kita melihat kenapa sih ke orang itu bisa sampai kepada seperti itu. Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Bapak Setio. Tadi udah dari segi medis sudah sangat lengkap Pak, dari Dr. Flora memang semengerikan itu gitu. Kalau dari psikologi ini dampak LGBTQ. Pertanyaannya bagus, Dok. Itu menarik sekali. Sejak zaman dahulu pun itu sudah menjadi perdebatan. Sudah menjadi perdebatan, dilakukan berbagai penelitian dan ada publikasinya juga. Ternyata iya kan? semakin justru dengan ya, justru dengan kesadaran dan penerimaan terhadap dirinya sendiri keadaan awareness itu, and acceptance. Awareness and acceptance itu akan membuat orang itu lebih mudah untuk merubah diri.